Waalaikumsalam. Ya, mulia. Jadi pertanyaan ini mengenai fitrah. Salah satu yang membatalkan sembahyang yaitu bicara. Nah, itu bacaan tadi kan ini. Ya, ini dapat membatalkan puasa. Sembahyang. Tapi nalum dengan artinya hukum pasti. Iban definisi daripada hukum pasti dan cacat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hukum kafi, hukum yang getepu hanya oleh orang tertentu nya hukum kafi. Artinya orang yang kabut dan kenbut ikut majlis tu, kabut-kabutu ibut lagi model budaya, baru mufum bertanya kan hukum kafi. Nya hukum yang getepu oleh umum orang nya kan hukum dahir kan hukum kafi. Menyo hukumnya kafi biasa gepumaah dan gepumaah selama mantang kafi yang kaum pun nak pumaah le. Contoh hukum kafi yang sering disebut dalam kitab lagi menyo tajihar wate takbir intikalat nyan payahnit ke zikir menyo tanin untuk tambih mana tambih untuk tabit ba urang ilikut mesti mati lampu ke handa kala le urang ilikut tungku imum ke geruku geperaya su Allahu akbar. Datangnya mak yang kupun ni beraya suruh Allah Akbar. Hai mengagadupu oleh orang yang ikut longgar kerukung. Mengagadukung orang yang yang tambih ke. Berarti tanin untuk tambih. Yang batu semayang ber. Mampu atas cikgu unit. Tanik ke zikir. Makna tanik ke zikir kan. Saja long nit Allah Akbarnya ke zikir. Benar dalam arti kasat tanya. Tak baca Allah Akbar secara jiharnya. Sebagai salah satu zikir dalam semayang. Kan untuk tak tambih orang yang ikut. Yang makna danik ke zikir. Kan saya jalan ni ke zikir ke menan. Anak payah kun saya jalan ni ke zikir. Ilum biasa sering long pegat surah. Menyum masalah ni. Yang tak cita yang balik. Cita yang balik. Bagaimana pakan ni kun Allah Akbar secara raya su. Hai kanan yang katalah tabuh zikir semayang. Kaji dengan peti. Di kanan ni zikir bagaimana. Itu dengan kupun ni baca raya su. Mengadi dengan liwak likut. Yang peti tambih kun. Yang hukum kafi. Hukum kafi. Selama dalam gedepu hal batu sembahyang ke pemaah tapi mio ka gedepu hana pemaah le jadi hukum kafinya kan sampai kiamat dunia kafi jadi menancit masalah gerahim gerahim dan sembahyang na khilaf ulama mio di luar mazhab Syafi'i gebolehkan gerahim maka imum-imum di Masjidil Haram biasa gerahim yang kalau ziarah langsung mati fi kan sering gay imam sudis imam-imam lain gerahim dan sembahyang karena orangnya kan mazhab Syafi'i mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali atau mazhab Maliki, berdehem boleh, menangis boleh. Maka imum di Masjidil Haram, patai baca Al-Quran, teruk bahawa ayat-ayat diceritakan tentang azab urang maksiat, kaya miklik. Kadang-kadang patai klik, musuk-musuk je. Yang dalam mazhab Gedeng Syafi'i, kan batu sembahyang. Tapi urang yang kanakan mazhab Syafi'i, hana batu. Maka tanya, baik tamu agamanya ikut-ikutan. Tanya, karena dari indatukan mazhab Syafi'i, harus tabut banget mufum, kiban ketentuan-ketentuan hukum agama syariat menurut mazhab Syafi'i. Kadang urang le banwo Arab ke kalan ideh urang nyan ge pubut hal-hal lagi yang anggap atangan biasa ge puo kena. Tu contoh paling dekat lem yang rona sering ni umrah. Nane kalan urang agam mate ge sok pakaian ihram di pusat. Yang ke mazhab Syafi'i mazhab Hambali aurat nyan bak batas aurat raya. Pusatnya di bawah pusatnya berunapnya hendak kira aurat lah. Maka biasa orang Arabnya takalan pakai pakaian ihramnya uyup pusat ke dia gepuduk gebun hijau ihramnya. Dan ikut-ikut tandik pegak lagi yang awak Arab yang menang itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pusatnya aurat. Mazhab Hambali pusat lubang pusatnya kan aurat. Uyupnya dia baru aurat. Dia beda-beda. Ini menansi lagi masalah berdehem mana. Yang dalam mazhab tanya batu sembahyang. Cuman selama betul-betul juga nyan golom gedepu kerana nyan atas yang tersom pemaah. Tapi punya kau gedepu kalau dia ikut berat nam dua ke kau surah tengku masalahnya ya nak kira tersom li kalau murah benar tersom nyan kan sampai kiamat dunia tersom di alingan menolong dalam agama yo kan bagi-bagi je maka nama masalah yang menyotak ingkar je ke kafe sepakat ulama. Contoh je tak. Lagi masalah yang kamaklum secara daruri.
masalah yang kau maklum secara daruri artinya mandum urung itu pu walau kan urung buat. Contoh zina harim. Zina harim kau urung buat mana dia pu. Ada urusan lagi buat, dia pu si. Urusan tang semayang, dia pu si zina harim. Nyami yogi ingkar zina pegahak na harim, nyam langsung juga kafir. Yang kedua, masalah yang terjadi khilaf ulama. Yang nada apa pendapat? Pendapat kuat hanjuk kafir menyogi ingkar. Pendapat yang kedua yang pegah je ke kafir. Dan masalah yang tersombak orang ramai. Hanya orang-orang khusus yang tepu. Yang ada ingkari hana ulama yang pegah je ke kafir. Jadi tak ingkar masalah agamanya kan memandum yang tak ingkar je ke kafir dia. Yang masalah yang ka maklum ditupu oleh orang ramai dan hana ya hana tupu nyan yang kontan je kafir yang tak ingkar. Dia tak ingkar zina, tak ingkar pohgop dan pegahan haram. Nyan tak ingkar wajib sembahyang, nyan je kafir. Tapi yang atas-atas yang kafir yang tersom, nyo han je kafir langsung. Di lulang dia tu masalah tersom atau orang awam tapi jihan setiap perbuatan yang ditepu hanya oleh orang khusus. Artinya orang yang nak gedalami ilmu yang nak ditepu. Sama yang masalah gerham yang pun naik tamang langla mayafa adalah awam. Mungkin kerana nak khilaf ulama puno, ini ulama yang membolehkan. Kau kira yafa. Tapi menyatakan kata buat kalau pernah pegang oleh gure, yang nak kira yafa oleh.